Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Gimana puasanya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Dan aku juga masih semangat sampai saat ini. Alhamdulillah belum bocor nih teman-teman. Berharapnya sih gak akan bocor ya, tapi kayaknya gak mungkin terjadi itu. Namanya juga perempuan pasti ada bocornya ya teman-teman. Oke, ini aku mau share kegiatan aku pada saat sahur. Nah, ini aku mau numis labu karena kebetulan lagi ada pas suami. Terus aku tuh suka bingung ya teman-teman mau dimasakin sayur apa. Terus aku tanya mau dimasakin sayur apa, kata dia ditumisin labu aja. Jadi ya udahlah, ini aku numis labu. Numisnya juga ini sedikit karena untuk satu kali makan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan gak ada sisanya. Tadi untuk labunya udah aku cuci. Biasanya sih aku kasih garam dulu, terus aku kayak remas-remas. Nah, kalau diremas-remas pakai garam kayak gitu tuh biasanya cepet mateng teman-teman. Dan ini untuk bumbunya aku tumis. Bumbunya sih sederhana banget ya, cuman bawang merah, bawang putih sama cabe. Terus kalau misalnya udah mateng tinggal masukin aja sayurnya. Ini simple banget tapi rasanya enak kalau menurut aku. Aku doyan banget sih tumis labu kayak gini teman-teman. Dan kalau numis labu kayak gini tuh gak perlu pakai gula, karena dari labunya aja udah manis gitu teman-teman. Seasoningnya dikasih lada, garam, sama penyedap pastinya ya, gak pernah ketinggalan. Oke, ini aku mau tutup terlebih dahulu biar benar-benar empuk, karena aku pribadi kalau misalnya tumis labu itu senangnya yang empuk banget teman-teman, gak suka yang masih kres-kres gitu. Alhamdulillah ini untuk labunya udah mateng tuh, simple banget. Dan untuk lauk yang lainnya aku mau ngangetin aja dendeng batokok yang waktu itu aku meal prep. Ini mau aku kasih minyak sedikit aja nih teman-teman. Ini aku pakai minyak kelapa, dan ini untuk dendeng batokoknya. Karena khawatir kurang, kita kan berempat ya teman-teman. Jadi ini aku hangatin aja dua-duanya, dua wadah food container gitu. Kalau satu wadah food container itu cukup untuk bertiga, malahan suka lebih. Jadi ini karena takut kurang, ya udahlah ini aku turunin dua-duanya teman-teman. Kalau untuk sahur teman-teman gimana nih, adakah yang sama kayak aku? Jadi kalau sahur masak, kalau untuk berbuka ya paling beli aja. Dan untuk menu sahurnya apa aja nih mam, boleh dong komen di kolom komentar. Mudah-mudahan aku tuh jadi terinspirasi dari menu teman-teman di rumah. Kalau aku mah ya kayak gini-gini aja ya teman-teman, kurang bervariasi gitu kalau untuk masakan, karena ya anak-anak tuh suka pilih-pilih banget sama makanan. Udah, ini aku angetin sebentar aja pakai api kecil, boleh juga diangetin di microwave, terserah teman-teman. Karena ini aku sekalian kotor ya untuk pennya, jadi ya udah di pen aja. Nah, udah selesai. Alhamdulillah menu hari ini dendeng batokok sama tumis labu. Lanjut lagi kegiatannya, ini udah agak siangan sekitaran jam 9. Tadi pas suami sih berangkat setelah sholat subuh, terus langsung berangkat. Dan di sini tuh hujan yang bener-bener deres banget teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah sih belum hujan, cuman teduh aja. Ini aku mau rapihin di area depan rumah karena berantakan banget. Dan aku ini lagi lipat kain. Jadi untuk si kunti bogel ini, si bocil, tidurnya di kandang ya teman-teman. Terus kalau malam tuh karena takut dingin, jadi aku kurungin aja gitu pakai kain. Karena waktu aku temuin itu dia kedinginan parah ya teman-teman. Jadi aku suka kepikiran kalau misalnya kandangnya itu nggak aku tutupin gitu, takutnya dia kedinginan, karena memang dia tuh kayak masih bayi banget, mungkin sekitaran 1 bulan teman-teman. Nah, ini aku mau bersihin kandangnya, mau buangin pup, terus mau bersihin juga untuk kandang bagian bawahnya atau traynya gitu, mau aku cuci karena banyak pasir yang basah, mungkin dia tuh kayak numpahin air minumnya. Punya banyak kucing itu rasanya capek banget, luar biasa sebenarnya.
Cuman ya gitu, suka dilema kalau ngelihat kucing yang terlantar, yang kedinginan, yang kayaknya tuh dia mau mati gitu, teman-teman, karena bener-bener dia tuh kehujanan dan dia tuh udah diem aja. Jadi ya mau nggak mau aku bawa ke rumah. Ini juga aku nggak cerita sih sama suami, mudah-mudahan dia nggak nonton video ini. Ya Allah, karena suami aku tuh kurang suka gitu sama kucing, cuman kayak nggak berani ngomel gitu sama aku. Dan kalau suamiku nonton, mohon maaf ya Bapak. Terima kasih sudah baik selama ini, nggak pernah ngomel gitu ya. Selalu sabar dengan istrinya. Oke, ini aku lagi cuci-cuci dulu, terus aku lanjut nanti mau ngangkatin untuk kain lap yang udah aku cuci. Karena hujannya terus menerus, jadi 2 hari yang lalu tuh aku nyuci kain lap, jadi aku keringin aja teman-teman. Karena kalau kayak kain lap keset kayak gini tuh lama banget ya keringnya kalau misalnya nggak dikeringin, apalagi nggak ada matahari. Jadi ya udah, kemarin tuh sekalian nyuci banyak terus aku keringkan aja. Oh ya teman-teman, ini kayaknya udah mau pertengahan puasa, gimana nih, mau pada mudik kemana? Boleh komen dong. Kayaknya seru banget ya bisa pada mudik. Kalau aku kayaknya nggak mudik nih teman-teman. Kayaknya nggak mudik ke Garut, mungkin habis lebaran aja, tapi nggak tahu juga. Tapi saat ini tuh kayak aku masih belum ada rencana untuk pulang kampung. Karena gimana ya, pokoknya belum ada niat untuk pulang kampung. Mungkin nanti aku tuh pulang kampungnya akan ke rumah kakak aku yang di Bogor. Sebenarnya sedih banget nggak bisa pulang kampung. Pengen banget kayak orang lain bisa pulang ke rumah orang tuanya, bisa pulang ke rumah mertuanya. Cuman kalau aku apalah daya ya teman-teman, orang tua udah nggak pada ada, terus mertua juga udah nggak pada ada. Rasanya tuh sedih banget. Mau pulang ke Garut pun aku gak punya rumah ya teman-teman. Jadi kayak gimana gitu, pengennya sih kalau pulang ke Garut itu punya rumah sendiri. Cuman belum punya gitu ya. Mudah-mudahan atau punya biar bisa pulang ke Garut gitu ya. Kalau lebaran itu di Garut, pengen banget kalau misalnya lebaran tuh di rumah sendiri. Tapi gak apa-apa lah ya, emang sudah nasibnya, sudah takdirnya seperti itu. Udah ditinggalin orang tua dari kecil, jadinya ya kayak gitu. Ini aku jadi sedih sih. Asli sedih banget teman-teman. Kalian semangat terus ya. Buat yang mempunyai nasib kayak aku, peluk jauh dari aku. Dan buat kalian juga yang masih punya orang tua, manfaatkan waktu karena umur orang tua kita itu terbatas. Jadi dimanfaatkan waktunya, kalau masih ada, bilang sayang, bilang I love you, terus peluk juga. Aku tuh pengen banget kayak gitu. Cuman aku gak bisa teman-teman, cuman bisa mendoakan semoga orang tua aku yang udah tiada menjadi ahli surga. Amin ya Allah. Oke, ini teman-teman, diudahin dulu ya untuk sedihnya. Ini aku mau liatin ke teman-teman. Nah, ini waktu itu aku beli yang hitam ini, merek cooking color. Ini diameternya 20 cm dan ini aku beli lagi yang ukurannya 24 cm. Ini sama ya mereknya, cooking color. Aku suka sama yang ini tuh karena dia warnanya hitam, jadi nggak gampang kotor. Ya paling kalau kotor itu di bagian pantatnya aja teman-teman. Ini aku lap dulu, belum aku cuci karena ini belum aku seasoning gitu teman-teman. Jadi nanti dulu aku seasoning, baru nanti aku pakai. Oke, ini aja. Terus ini aku ikat ya teman-teman. Kalau nggak pakai ikatan kayak gitu, suka apa ya, suka kesenggol terus jatuh, jadinya penyok. Jadi aku tuh selalu dikasih kayak ikatan gitu. Itu tuh kayak tali apa ya, tali rami deh kalau nggak salah. Nah ini udah selesai aku rapihin untuk pennya, banyak banget ya pennya. Pokoknya aku pecinta perintilan dapur termasuk pen. Tapi kalau misalnya ada kakak aku yang datang itu biasanya dipinta. Nah biasanya aku kasih teman-teman.
Oke, ini aku lanjut ya. Langsung beresin untuk piring-piring yang udah aku cuci. Nih, aku ditemenin sama adek Kimchi yang lagi nongkrong nih, teman-teman. Udah gede banget ya Kimchi. Dulu tuh pas diambil ya segede si bocil itu ya, tapi sekarang udah gede banget. Kayaknya sekitaran 2 atau 3 bulan lagi udah disteril nih, teman-teman. Untuk kucing aku yang kecil itu belum dinamain. Jadi sekarang tuh kayak sama aku suka masih dipanggil si Bontot, kalau nggak si Kunti Bogel, karena gemes banget sih. Perutnya juga gendut, mungkin kayak cacingan. Cuman udah aku beliin sih obatnya di Shopee untuk kitten gitu. Mudah-mudahan sehat ya. Jadi ngomongin kucing, pokoknya kalau aku mah nggak tahu kenapa suka sama kucing. Dulu nggak suka banget, sekarang malah kena karma nih kayaknya, teman-teman. Nah ini aku lagi pilihin bawang yang agak ada yang busuk gitu ya, ada 1-2 yang busuk maksudnya. Itu nggak aku kupasin karena aku kayak jarang gitu kan masaknya, jadi biarin kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya mau masak ya paling aku ngupas dadakan aja, teman-teman. Nah ini aku rapihin untuk food container yang udah selesai aku pakai, udah selesai aku cuci, terus aku simpannya di sini, teman-teman. Nanti kalau misalnya udah banyak baru aku masukin ke dalam wadah food containernya. Oke teman-teman, ini kerjaan aku alhamdulillah udah selesai. Videonya juga durasinya nggak terlalu panjang, cuman sekitaran 12 menit. Selamat menjalankan ibadah puasa, lancar terus, sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.